Fasrun Tuzmanu nafsur rokik biki matihi Balighatan ma balagot utlifa bil kotli au talifa tahta yadin adiyatin bitakhfifil ya. Siapa yang menggosok rokik budak mungkin dipekerjakan atau lain sebagainya, kalau terjadi kerusakan mati maka wajib mengganti dengan nilai dari rokik itu sendiri dengan nilai yang tertinggi. Cuman menurut Abu Hanifah mengkoyiti selama tidak melebihi dari diatnya khur. Misalnya cewantik, seksi, semok yang harganya melebihi daripada unta serat, unta seratus, khur ini kan unta seratus lagi, rokikoh unta lima puluh, mereka diati wong wedok niku senajan cantik khur seket, rejok khur seket, seket sak miliar paling niku. Nah, yes, hitungan dewe wae seket niku pan. Nah, kalau 100 itu kan satu unta niku 20 juta lho. Sing biasa. Tinggal 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Nah, 2 miliar. Berarti lek wedok sak miliar. Lah, bisa diganti dengan kimah yang tertinggi. Selama tidak melebihi 1 miliar lek wedok, lanang enggak melebihi 2 miliar. Tapi ini bukan ukuran dong, miliar. Jadi diatnya khur, tak biasa. Diatnya khur itu 100 unta, diatnya khur 50 unta. Itu menurut Abu Khalifah. Menurut Imam Syafi'i, pokok harus memandang harga yang termahal, baik melebihi dari diat atau kurang, apalagi kurang. Oden. Yes. Ini kalau yang digosok adalah budak. Baik itu dibunuh, utlifah, dibunuh atau rusak di bawah kekuasaan yang wajar. Jadi mati. Ayatnya dominatin walau bigari hospin. Jadi adiyah autalifah autalafin ini. Autalafin tahta yadin adiyatin atau mati di bawah kekuasaan yang tanggung jawab, yang doman, yang tanggung jawab. Berarti rusak disebabkan digosok, rusak, baik rusaknya dengan penggunaan atau tidak. Karena orang yang gosok barang itu terjadi kerusakan, wajib doman secara mutlak. Kalau pinjaman kan masih ada penafsilan antara istiqmalul ma'zun dengan istiqmal ghairu ma'zun. Tapi kalau di dalam ghosob tidak memandang, karena memang tidak ada istiqmal ma'zun, tidak ada. Makanya harus penuh tanggung jawab. Walaupun secara hakikatnya mati mergo sakit atau mergo apa namanya lain sebagainya, sudah bunuh diri dan lain sebagainya. Kenapa?
Pokoknya nomor ane jok gosok binatang kan. Binatang itu ada batas nyawanya. Kalau sampai mati di tangan dalam keadaan gosok, malih tanggung jawab. Lah ora tak kapak-kapak mati. Baik kamu kapak-kapak, tidak dikapak-kapak, tapi karena kamu gosok mati harus tanggung jawab. Lah ngoten ya. Watu zmanu abaduhu allati la yutaqab daru rusua minal khur kalbikaro bima naboso minggi mati talifat awud terlipat kalau abad. Bukan abad ini, abaduhu ini kubadun hai jisuhu. Kalau rusak sebagian, di mana sebagian itu tidak bisa ditakdirkan ursunnya bagi wong merdiko, seperti rusak bikarohnya, ini kan nggak ada ursunnya, nggak ada ursunnya di dalam rusaknya bikaroh nih, tapi yang ada mahar mesil. Ketika bagian daripada atau jusnya rokik tadi rusak, dan dari jus-jus yang memang untuk orang merdeka tidak ada urusannya, seperti rusak bikarohnya, keperawanannya rusak, baik rusak itu dengan wati atau selain wati, maka kewajiban bimana kosomingki matihi harus mengganti kekurangan dari kimah. Karena antara janda dengan perawan itu kimahnya sudah berbeda. Ada kebanggaan sendiri katanya perawan ini. Menggila apa? Ngegulno. Ya sembuh menghilangkan keperawanan itu ada kebanggaan. Nah, nilai ini sih durung kanggo dulu, bukan belum second kan ya sih grace. Itu mahal biasanya. Lah contohnya sebelum hilang keperawanan itu harganya 1 M, setelah hilang keperawanan 900. Yo wajib mengganti 100 saja, 100 juta. Jadi ketika digosok masih perawan, dikembalikan dalam keadaan sudah janda. Selisihnya antara perawan dengan janda antara 900 dengan 1 miliar, 100 juta. Berarti dia wajib mengganti 100 juta. Tapi kalau memang rusaknya tersebut juga dengan diwati, di samping wajib bayar manakoso mingki matihi, masih berkewajiban maharnya sayyib. Wayajibu ma'afil wati mahru sayyibin, maharnya sayyib. Nah sayyib itu piro mahari. Oke. Karena nah, urusan mahar ini urusan ketentuan dari Allah Ta'ala, bukan hakul adami, walaupun akhirnya jadi hakul adami. Nah wajib mengganti dengan mana koso kekurangannya itu, walaupun kekurangannya itu melebihi dari anggotanya sendiri. Tapi kalau memang tidak kurang, ya wa in zada ala muqaddari udwih, ala muqaddari udwihi, melebihi dari anggotane dhewe. Misale anggotane dhewe niku umpama mengganti
diate niku setitik misalnya ya, melebih dari diatnya niku ngoten. Tapi kalau tidak kurang sama sekali timahnya ya gak ganti. Tapi kalau dengan wati berarti harus dengan mahar misil belaka. Bis. Wa kadza al muqaddaratu kalyat tuzmanu bimana qasa min kimatihi. Demikian pula merusak bagian anggota, andai kata di situ yang dirusak miliknya orang merdeka, ini akan ada muqaddarnya, ada urusnya, ada urusunnya, ada tambelannya. Seperti halnya tangan. Tangan itu kan ada urusunnya, yaitu kalau tangan satu merusakkan tangan satu unta 50, tangan dua sabdiat kamilah. Kalau bikaro kan gak ada diat, gak ada diatnya. Ketika yang dirusak itu anggota-anggota yang andai kata dimiliki oleh orang merdeka niku ono diati, ono urusunnya, maka ketika yang dirusak itu bagi kamulo, bagi hamba yang digosok, wajib mengganti dengan kekurangan dari timahnya. Intalifat bi'afatin, apabila rusak dengan penyakit. Penyakit apa saja? Karena perkara yang sakit yang jatuh dengan afat ini tidak ada kisos dan tidak ada kafaroh, juga tidak dibebankan kepada akilah. Berarti statusnya seperti harta. Tapi kalau rusaknya itu wa'in utrifat bijinayah, kalau rusaknya itu dengan jinayah bagaimana? Jadi dipotong tangannya. Nah ini bagaimana? Fakadha fil qadim tuzman mingkimatihi. Menurut qol qadim, ketika merusakkan anggotanya seorang hamba yang andai kata di dalam orang merdeka ini ada urusunnya, tidak membayar diat, akan tetapi cukup dengan membayar kekurangannya. Nilai menurut qaul qadim. Berarti saya dikata seorang budak sebelum digosok ini tangannya utuh, tangannya sempurna, lalu digosok dipotong tangannya. Nah ini bagaimana? Ini menurut qaul qadim seperti halnya gosok kambing dipotong kakinya. Nah orang yang menggosok kambing dipotong kakinya atau terpotong kakinya, ini dengan membayar kekurangan harganya, nilainya. Andai kata sebelum potong kakinya itu bernilai 5 juta, setelahnya potong tinggal 2 juta, berarti membayar 3 juta kalau kambing. Kalau manusia juga gitu. Andai kata sebelum dipotong tangannya itu harganya 1 miliar, setelahnya dipotong tinggal 700 juta, ya membayar 300 juta. Tangan itu membayar 300 juta. Kira-kira tangane sampean dibayar 300 juta dipotong gel murah. Pan loro 600 juta. Lah ginjel sik enek sing gelem. Ginjel enek sing gelem, kadang enek 150 juta barang ora 100, enek sing 1 M. Lek tangan enggak ada yang mau, karena enggak ada selama ini tangan dicangkok itu belum ada. Nah, dan tangan bisa diganti, sekarang kita ada tangan gantian. Kaki juga bisa diganti. Tapi kalau ginjal di
palsu tidak bisa. Ini bisa mundur kan? Mindul kolkot, kolkot di walal jatid takdirun minar rokik. Itu takut daru minar rokik wal kimati fihi kadiyat filkhur. Itu takut daru minar rokik wal kimah fihi kadiyat filkhur fafiyadihi nisu kimatihi. Jadi untuk kol jadid tetap ditakdirkan seperti rokiknya, tidak dengan kekurangannya, tapi seperti harganya rokik. Disamakan dengan dan timahnya rokik, seperti hanya giatnya gur. Seorang merdeka dipotong tangannya satu, ini harganya 50% dari harga giat total. Giat membunuh kalau laki-laki 100 unta, apabila dipotong tangannya wajib membayar 50 unta, kira-kira 1 miliar, oleh enggak? Nah, karenanya ketika orang budak dipotong tangannya, ya disamakan dengan hur, berarti bagaimana separuh dari nilai orang tersebut. Kalau orang tersebut nilainya 1 miliar, ya berarti wajib membayar setengah miliar, walaupun harganya tidak begitu selisih. Misalnya harganya itu kalau 1 miliar terus dipotong tangannya tinggal laku 700 juta. Ini tetap membayarnya 500 juta. Tidak membayar 300 juta. Kalau menurut Kolkotim, bayarnya sesuai dengan kekurangan tadi. Apa kekurangannya? Niku dibayar sesuai dengan 300. Kalau memang sebelum dipotong 1 miliar, setelah dipotong lakunya 700, cukup bayar 300. Karena disamakan dengan amwal, disamakan dengan harta. Persis harta nih, kalau amwal. Tapi ketika, kalau menurut Qaul Jadid, ini walaupun seperti harta, namun ada sibeh manusia. Maka dikiaskan dengan manusia yang merdeka. Kalau manusia yang merdeka, ini andai kata dipotong tangannya, wajib bayar diat 50%. Karenanya, ini kalau hilang tangannya satu, ya berarti wajib kimah separuh, aku 50%. Bukan kekurangan kimah, tapi kimah 50%. Beda kalau harta seperti kambing. Kalau kambing hilang kakinya satu, dari tangan satu, misalnya gak ada, gak akan pernah ada yang hukum yang mengatakan wajib bayar senilai separuh dari harga kambing, gak ada. Tapi tetap kembalinya hanya kimah. Lah, mengingat di dalam abduniku sibeh dengan manusia, khur dari sisi yo Bani Adam itu manusia dan mukallaf. Tapi juga sibeh dengan harta dari sisi bisa diperjual belikan, bisa disewakan dan lain sebagainya. Dari keserupaan dua hal niki, menurut Qaul Qadim lebih serupa dengan harta, akhirnya persis dalam semua furu'iyahnya disamakan dengan harta. Kalau disamakan dengan harta berarti kalau menghilangkan tangan satu dari orang yang dari
orang yang merdeka, orang yang seorang hamba tadi udah budak, sama halnya menghilangkan kaki satu dari kambing. Lah menghilangkan satu kaki dari kambing, tidak ada diat dan tidak ada tanggung jawab dengan membayar 50%, tapi hanya kekurangan. Makanya abdun karena sama dengan binatang, sama dengan harta, yo harus membayar kekurangannya. Ini kaul kodim. Kalbahimah, kenapa jameknya yaitu sama-sama harta. Makanya kalau mempunyai budak banyak, berarti orang yang mempunyai harta banyak. Lain kalau mempunyai istri banyak, tidak bisa dijamin mempunyai harta banyak, cuma mempunyai doa banyak. Lek pancen gelem dongak no kan ngoten lho. Ya marakno sugih pisan, karena katanya kalau laki-laki bisa sukses karena doanya istri, semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Lha ora semakin banyak yang grogoti. Terserah. Tapi kol jadid, enggak, kol jadid walaupun di situ harta, tapi mirip pada manusia, muhtaram seperti hanya manusia, maka merusak anggotanya si abdun, si rokik, ini hukumannya seperti halnya prosentase di dalam diat. Jadi bayar kimah tapi sesuai dengan prosentasenya diat. Kalau di situ tangan satu, dalam diatnya khur 50% dari diat sempurna, diat kamilah, maka di sini wajib 50% dari kimahnya rokik, bukan kekurangan kimah antara utuh dengan dilukai, setelah dilukai. Kenapa? Hal ini annahu asbahul khur fit takalif wa katsirin aminal ahkam, sebab menyerupai khur dalam masalah taklif dan kebanyakan hukum seperti wajib qisas, wajib zakat fitrah, wajib disumpah, terus ada had, wajib kafaroh di dalam membunuhnya, berarti podo karo khur. Niki yang disebut dengan qiyas asbah, qiyas sabah, yaitu di mana ada sebuah fara yang mirip di antara dua asal, kemudian yang terbanyak itulah yang disebut qiyas sabah. Diambil yang terbanyak itu qiyas sabah. Makanya fafiyadihi nisfu qimmatih, kalau menghilangkan tangan satu, separuh nilai dari rokik itu sendiri. Walau koto aha ghosibun lahu lazimahu aksarul amraini min nisfil qimmati wal ursi. Waduh, kalau yang memotong itu malah justru ghosibnya sendiri. Kalau yang memotong itu ghosibnya sendiri, wajib yang termahal dari dua hal antara nisful qimah dengan ursun. Misalnya kalau sebelum dipotong harga 1M, kemudian setelahnya dipotong harganya 700, lah qimahnya kagunas nisful qimah, nah 1M berarti 500. Ini berapa? Wajibnya tidak membayar 300, kekurangannya kan urusannya cuma 300. Ini harus membayar 500. Sebaliknya, karena terlalu parah,
misalnya di dalam wajah atau apalah, ketika sebelum dilukai 1M, setelah dilukai hanya tinggal harga 400 juta. Yang berarti kewajibannya bayar 600. Sedangkan kalau bayar separuhnya dia cuma 500. Ini kewajiban yang terbanyak dari dua hal. Kenapa kok diperberat? Karena dia gegabah disebabkan gosop. Sakit paham? Wah, lek ngoten yo repot, ya repot jangan gosop, enak saja gampang ngoten ya. Un. Wa sayati fi akhiri kitab diyat mas'alatu raqiq ma'ziyadatin. Dan hukum-hukum yang ada hubungannya dengan raqiq nanti akan dijelaskan di dalam bab raqiq itu sendiri, dan ada penambahan-penambahan yang semalang sangat banyak sekali. Nah sekarang hanya disinggung sedikit. Tapi kalau yang merusakkan itu Malik atau hambanya Malik, bagi gosip hanya berkewajiban kelebihan daripada nisful kimah. Kelebihan daripada nisful kimah illa mazata, kalau memang melebihi dari nisful kimah. Sebenarnya nisful kimah seperti ini. Kalau di situ harganya 1M. Yang tentu nisful kimah separuh M. Kemudian setelahnya dirusak niku laku hanya 400. Ini tidak bayar 600, hanya membayar 100. Kelebihan dari nisfun. Kan nisfunnya 500. Dan di sini kan mestinya kan kimahnya 600, cukup lebihnya dari kimah yaitu 100. Itu kalau yang merusak adalah maliknya sendiri atau abdunnya malik. Ini deh, berani sampean duit barang di gosok karo orang, sampean rusak, itu tetap orang wajib tanggung jawab di wongi. Walaupun yang rusak malik. Yes. Wa yudmanu